Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya mau berbagi bagaimana caranya menghidupkan HP Samsung J3 Pro ini yang mati total ya guys. Ini sudah mati total ya guys. Ini kalau di nyalakan powernya itu nggak mau guys, nggak mau nyala ya. Kita pencet-pencet ini nggak mau nyala guys. Jadi solusinya bagaimana cara menghidupkan HP ini ya supaya bisa menyala kembali. Ini mati total guys. Ini ya, ini kita pencet-pencet itu nggak mau nyala guys. Oke, caranya bagaimana? Caranya seperti ini guys. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu ya guys. Ini kita coba cek dulu nanti nyala apa enggak ya. Kita coba cek cesannya ya dengan HP lain dulu nyala atau tidak guys. Ini chargernya kita coba di HP lain dulu ya guys. Ini chargernya itu menyala ya guys. Chargernya menyala. Jadi chargernya nggak ada masalah. Kita coba dengan HP yang ini ya, HP yang nggak mau nyala ini ya guys. Kita coba di charger dulu. Ini ya, ini tetap nggak mau nyala juga guys. Jadi ini tidak ada tanda petirnya dan juga tidak terbaca. Terus cara menyalakannya itu seperti ini guys. Kita masukkan ini dulu, kabel isi dayanya. Kemudian ini ada tombol power ya guys, tombol power dan juga tombol ini kelihatan apa enggak ya, ini tombol volume ya, tapi yang bawah ya, volume bawah dan tombol power kita pencet bersamaan guys. Ini untuk HP yang mati total ya. Ini lihat ya, ini jempol saya dan juga ini jari saya ya, saya pencet bersamaan. Mudah-mudahan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan beberapa detik, 10 detik mungkin. Kita lepas guys. Oh, tidak menyala guys. Bentar ya, kita coba lagi. Kita coba sekali lagi guys. Volume bawah ya guys, dengan tombol power ya guys. Ini ya guys, kita coba kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas. Kita sekali lagi ya guys. Ini pakai ini ya, mungkin tadi kurang kuat ya nekannya ya. Sekali lagi guys. Oh, tidak mau menyala juga ya guys ya. Ini mungkin di power sini ya, ini udah keras ya guys, kayak nggak mau nekan-nekan ya. Kalau di sini itu tombol volumenya itu ada semacam empuk-empuk gitu guys, kalau ditekan ya empuk-empuk gitu ya, kayak ada fungsi gitu ya, empuk kluk 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 gitu ya. Kalau yang volume atas juga ya ada kluk 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 ya, tapi kalau yang ini itu kayak blesek ya guys. Jadi
tombol powernya itu blesek guys, jadi dipencet itu nggak mau. Jadi nanti kita perbaiki dulu sininya guys, ini nggak mau, ini keras sekali guys. Jadi kemungkinan itu rusaknya di sini, dan nanti kita akan perbaiki dulu guys. Seharusnya nyala ya guys, kita lepas dulu coba. Tetap juga nggak nyala ya, kita pancing dengan ini guys. Kita coba sekali lagi ya guys, ini tombol powernya ya yang udah rusak guys, ini udah nggak mau fungsi. Kita coba sekali lagi aja. Ya guys, jadi sudah menyala ya, ini tombol powernya agak susah tadi dinyalakan guys. Ini nyala ya guys, sudah menyala. Sudah. Dan ini sudah bisa menyala ya guys. Alhamdulillah sudah bisa menyala kembali guys. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Jadi ini kerusakannya ada di power sini guys. Maksudnya ini juga harus diperbaiki ya. Ini sudah nggak fungsi ya. Jadi ditekan itu keras sekali. Jadi mudah-mudahan saja video ini bermanfaat buat teman-teman yang mengalami hal yang sama. Bisa mungkin cara ini bisa digunakan ya. Kita pencet sama-sama power dan juga di volume bagian bawah. Pencet sama-sama, ditekan kurang lebih 10 detik, nanti dilepaskan dan akhirnya bisa menyala kembali. Oke, saya akhiri. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.